めくってみます semua nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawinan dan kesangnian karena nukawain no, no life. Ancik. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan bye-bye saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas! Yang penting bukan speaker agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Cuk! Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film dari lanjutan film yang absurd kemarin yaitu Rip Zombie Last of the Dead 3 yang dirilis pada tahun 2013 film ini disutradarai oleh Nozuki Tomomatsu dan diperankan oleh Alice Ozawa Sayoko Bayashi Asami dan Aikawa ya pemain YouTube biru oke langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya selamat menonton enjoy こうした問題について、はい、もうね、私が日本初の女性総理大臣ってことでね。 Di awal scene, kita diperlihatkan scene-scene yang ada di film Rip Zombie yang kedua Yang bisa kalian tonton di Youtube Aing dari film 1 dan 2 Yang absurd parah tak tertolong Dan film yang ketiga disabungkan dengan Nozomi yang sedang sengnih dan bermain dengan kucingnya Ini baru aja mulai Udah ke arah kedular kuningan Tidak Cuk Tapi mantap sih <laughs> Namun di saat itu ia diintip oleh si Wibu di film pertama lo hello eh he. Bukannya si Wibu jadi zombie sum sum mesum ya kenapa hidup lagi anjing? Sehingga Nozomi yang tahu bahwa dirinya diintip ia pun selesai bermain ya. Kok selesai? Ya ternyata si Wibu emang disimpan oleh Nozomi di sana. Dan ketika si Wibu akan pergi ke toilet Nozomi pun melarangnya karena dirinya pria terlebih lagi Wibu. Yang hal hasil ia pun menyamar menjadi Mas Fata hingga di saat Para wanita sedang tertidur. Terdapat wanita yang melihat si wibu ke toilet, sehingga ia mengikutinya dan terciduk. Singa si wibu menjelaskan bahwa dulu ia sempat jadi zombie sum-sum mesum. Gara-gara tamae yang sang nih, bahkan burung masa depannya dipotong oleh kanai, serta tubuhnya menjadi berkeping-keping karena kanai meledakkan diri waktu itu. Dan alasan ia kembali hidup karena ia diregenerasi dengan kloning, apalagi ini, dan merasa bahwa ia dihidupkan kembali sebagai sebuah kesalahan yang membuat wanita ini bingung termasuk saya tapi si wanita meleseng nih dan ingin pak cepak ceduar dengan si wibu awalnya si wibu tidak mau namun ketika dihap burung masa depannya tidak ada oh! Sabar wibu kok bisa gak ada ini? Singa si wibu menjelaskan bahwa ketika dirinya dihidupin sebagai klon Ada beberapa tubuh yang hilang termasuk titiknya Cuk. Kasihan Supani Kembali ke Nozomi yang masih khawatir dengan Momoko Dan pernah berjanji untuk melindungi Momoko Di lain tempat Hehehe Gelar hey. kuning anjing Sorry gua gak tampilin Tapi gua akan deskripsikan bahwa scene ini mandi Tanpa sehelai benang yang terlihat bangsa bahkan terjadi peradu kacangan lagi. Yo, pusing pala Cok, ini baru dimulai loh. Belum ada beberapa menit bahkan terjadi sebuah pergelutan antar wanita karena pasangannya selingkuh. Singkat perneketan peradu kacangan dan pergelutan tanpa sehelai benang tadi. Terlihat Siti yang pergi ke tempat dokter. Namun di saat itu terdapat wanita kawaii gemes ini kita sebut sasa aja. Siti pun bertemu dengan si dokter dan dokter mengikat salah satu zo zombie shum, shum mesum. Tapi entah kenapa zombie shum, -shum mesum ini tidak tertarik melihat wanita ket, ket neket. Sehingga si dokter merasa bahwa zombie zombie sum shum mesum ini bisa sembuh jika ia memiliki perasaan cinta seperti zombie shum, shum mesum ini. Tapi di saat itu si dokter meminta sampel putih putih dari si Joko. Namun karena Siti belum melakukannya, si suster pun menyarankan Siti pakai condom rasa stroberi dan berharap bahwa mereka bisa menemukan sesuatu dari sampel putih. -putih putih tersebut. Namun ekspresi dari si Siti seperti panik untuk melakukannya. Kembali ke Sasa yang pergi ke kamar Joko. Sehingga Joko dibuat terkejut karena Sasa pergi menemuinya. Bahkan dibuat terkejut karena Sasa mengunci kamarnya. Yang ternyata Sasa sangne dan ingin melakukan peke-peke duar. Terlebih lagi dirinya pelawan. Waw, 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 waw. Serta mempersilahkan Joko untuk melihat hutan milik Sasa. Astaga <tuh> Namun tiba-tiba Joko -tiba, Joko matanya berdarah yang ternyata Joko berubah menjadi zombie sumsum mesum karena pria mana sih yang tidak seni melihat hal tersebut <silence> kalau aku ada di sana udah dari awal anjing jadi zombie sumsum mesum seni sehingga Joko langsung diikat di sana dan dibuat terkejut karena Joko bisa jadi zombie sumsum mesum. Namun Sasa bersikap seolah dirinya digoda oleh Joko yang padahal gara-gara Sasa Joko jadi seni dan jadi zombie sumsum mesum. serta Siti yang melihat suaminya jadi golongan makhluk cabul dibuat menangis akan hal tersebut. Namun saat itu mereka tidak sengaja mengaktifkan alat komunikasi untuk zombie sumsum mesum bahwa si Joko keluargaan dengan Siti atau Inca. Suka sama saudara sendiri, what the fuck? Bahkan zombie ini berkata bahwa itu lebih sakit daripada mereka, lebih hina daripada mereka. Intinya seperti itu, serta di saat Joko sudah kehilangan rasa seninya begitu lama, ia akan dibuat seni dengan gadis muda, sisa sasa yang kawaii dan mantap ini, ih. Ih, Ternyata lebih parah si Joko. Sakli dengan adik sendiri. What the fuck, men? Di lain tempat, pria mata satu kita panggil dia Matu. Mata satu memberi signal ke Nozomi bahwa para sekte Wibu akan melakukan penyerangan besok. Yang semangat mereka dikobarkan oleh kembaran Johnny since ini. Bahkan mereka mempunyai zombie paling OP yaitu si zombie dengan burung yang nggak ngotak. Dan alasan Nozomi dan Matu bisa bekerja sama karena mereka bertemu di tempat sekte wibu yang dimana Nozomi ingin mencari Momoko dan menyerang para sekte wibu itu tapi Matu melarangnya dan memberikan alat seperti radio untuk memberitahu Nozomi apa yang terjadi di sana bahkan di saat mereka memberitahu buat Dewi mereka yaitu Momoko membuat Nozomi terkejut karena Momoko ada di sekte wibu serta terlihat Momoko yang sedang bernyanyi di atas panggung dengan kawaii tapi anda dengar sendiri Tuh, nggak apa-apa mbak, yang penting kawaii. Tapi untuk suara, <tuh sadis> ya begitulah. Serta para wibu bersorak-sorak. Oi, oi 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 seperti itu namun di saat itu Matu bertanya mengenai alasan si robot datang ke sana apa yang ia cari bahkan Matu merasa bahwa alasan robot datang berupa proyek Herodes yang di mana proyek itu pernah ada sebelum manusia mengenal agama hmm, mulai lagi nih unsur-unsur agama dimasukkan ke film mesum seperti ini udah film ketiga masih absurd Singkatnya, proyek Herodes itu berupa mengkil bayi dari Momoko yang bersinar Dan hamil secara singkat, padat, dan mengabsurkan Bahkan Matu sudah bersiap-siap untuk menyerang si robot Sehingga si robot merasa bahwa Matu adalah sebuah ancaman yang mengganggu proyeknya Dan akan membunuh Matu dengan menggunakan Chidori hasil ajaran Sasuke Dan ketika robot maju ke depan bukan ke belakang Matu langsung menjatuhkan air sehingga si robot kesetrum dan kejang kejang Sumpah ditanya anjing lo budget sekali ini anjing Bahkan membuat gedung di sana rubuh Tapi rubuhnya bukan hancur secara berkeping-keping Tapi kayak ditelan bumi bang syat. Itu turunnya kayak lift anjing Sehingga Nozomi yang mengetahui bahwa Momoko dan anaknya bersinar dalam bahaya Langsung segera bertindak Bahkan mengingat perjuangan dari Kanai waktu itu Yang ternyata Nozomi lah yang membuat klon-klon itu dari si Wibu Bahkan Kanai dibuat jadi banyak. Kenapa jadi Naruto anjing? Para zombie dan wibu pun sudah memulai penyerangan mereka Sehingga para tentara wanita langsung menembaki mereka dengan ketegangan yang sangat luar biasa Tegangnya di bawah uh, Ya kita lanjut Namun karena amunisi mereka habis Para zombie sum sum, -sum, -sum pun berhasil masuk ke dalam dan mempak cepak luar para wanita Dan ah, bagaimana cara aku mengedit agar video ini tidak dolar kuning-kuning-kuning Anjing ini lebih susah cok ngeset emang tete di mana mana peradu kacang dan hal-hal yang sulit untuk bisa jadi dolar ijo. Kalau sensornya banyak berarti adegannya tidak tertolong. Oke asyik Tapi di saat itu si dokter langsung memberitahu bahwa ia tidak ingin melewatkan hal ini berupa ia yang akan mencepak-cepak jeduar dengan zombie Joko Sumsumesum. Yang ternyata alasan ia berani karena mereka tidak akan beda alam kalau memakai condom rasa stroberi leci bahkan durian rasa Carolina Reaper juga ada keadaan di sana pun sangat kacau dan mengdolar kuning kan jadi kita singkatin aja hidup dolar hijau cu 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 hingga di saat sudah curut di dalam tiba-tiba si dokter merasa terinfeksi yang ternyata Siti lah yang membuat itu terjadi karena ia tahu rencana jat-jat bejat dari si dokter Serta melubangi condom yang ada Bahkan dibuat kesal karena suaminya dijajal Sehingga dorongan dari Siti membuat kepala si zombie shum mesum lepas Dan kepala tersebut sempat-sempatnya mencari hutan si suster Bahkan dari mulutnya keluar titit What the fuck Coba sedih Bayangkan dari mulutnya keluar burung masa depan Gimana nggak absurd Anjing pusing kepalaku coy kenapa aku bahas belum ini anjing ah. Siti yang membuka ikatan dari Joko sumsum sum pun si Joko langsung mencepak-cepak juara si Siti Sehingga Siti merasa enak dan mengingat rasa ketika mereka pertama kali melakukannya <laughs> anjing sedangkan di lain tempat para tentara pun terjebak bahkan zombie sumsum mesum dengan burung yang enggak ngotak membelahnya menjadi empat bagian dan meng cepak cepak mereka. Berempat secara sekaligus. Dua. Kenapa aku rangkuh film ini anjing? Dibelah bangsat burungnya jadi empat bagian. Dan melakukannya secara bersamaan. Intinya kalian kalau nonton langsung itu merasa pusing kepala kalian. Dan merasa bahwa wow film apa ini? Parah anjing. Di lain tempat Momoko pun menggendong bayinya yang bersinar. Dan menyanyikan lagu seriosa yang sudah pasti diambil dari Youtube. Entah apa maksudnya dan buat. Apa kembali ke tempat yang sangat chaos, yang dimana ketika para wibu datang, zombie sumsum -sum, sum ini langsung menghampiri mereka dan mentus borsi wibu itu. Bangsa ini kenapa ada zombie lil nus nus aning? Bahkan para wibu bukannya lari atau ngapain malah nande 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 Pala bapak kau nande anjing itu ada zombie keco lari anjing Sehingga si dokter yang sekarang tahu bahwa alasan si zombie cum cum mesum ini tidak tertarik dengan wanita Karena zombie ini gay Emang anjing banget bang Sat makin parah anjing Bahkan semua sekte-sekte wibu tewas karena tusbolan dari zombie lil nus nus anjing. 咦。<laughs> Aduh, pose, kenapa ada zombie gitu bang? Saya ada Lilusinus and Regil and the gang gitu loh. Cuman satu loh ini loh. Ini cuman satu zombie gelo. Semua wanita pun sudah tewas karena dicurut dalam oleh si zombie shum shum masum. Bahkan ketika Siti akan tewas, ia pun memotong masa depan dari si Joko sehingga mereka tewas bareng. Si robot pun berhasil bangkit dari rubuhnya gedung serta langsung mencari Momoko. Sedangkan Nozomi, ia pun juga OTW ke tempat Momoko berada. Robot pun sudah mengeluarkan Chidori-nya dan akan membunuh Momoko. Tapi untungnya Nozomi datang tepat waktu. Serta Kanai model klon mengelilingi robot agar robot bingung sejak kapan film jadi film Naruto. Serta Nozomi menyadarkan Momoko bahwa ia datang untuk menyelamatkannya. Dan film Rap Zombie Last of the Dead 3 pun selesai. Loh, ini masih ada kelanjutannya. Oh, ternyata ada. Tidak capeknya aku ngebahas film-film seperti ini anjir kenapa aku bahas film ini anjir Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Rip Zombie Last of the Dead 3, film yang sudah pasti absurd sekali. Nyimput pusing paraku nonton film yang ketiga ini, cok, karena makin sulit ngeditnya, banyak yang mengdolar kuning, dan absurdnya makin menjadi jadi anjing. Oke okay, untuk film yang keempat gue nggak tahu mau bahas atau enggak karena film ini kayaknya nggak ada film keempatnya nanti gue cari coba apakah masih konsisten dengan keabsurdannya atau tidak. Hmm. Oke okay, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya klik like sebanyak banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke okay, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri salam berikmat kawaii agut. Bye!